Ribuan ekor ayam mati terpanggang usai kebakaran kandang peternakan warga di Dusun 2 Alusabo, Gampong Gedubang, Aceh, Kecamatan Langsa Baru, Langsa, Kamis dini hari. Ayam tersebut terperangkap lantaran kandangnya tertutup hingga musnah dilalap api. Sedikitnya 18.000 ekor ayam milik Irwanto tak bisa diselamatkan akibat terbakar. Api sangat cepat berkobar hingga menghanguskan kandang beserta isinya. Kebakaran pada dini hari itu mengagetkan warga yang sedang terlelap. Mereka panik berhamburan keluar rumah lantaran khawatir api merembet hingga ke permukiman. Meski takut, warga mencoba memadamkan api namun gagal karena kobaran api begitu besar hingga petugas pemadam kebakaran datang membantu. 3 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki air diterjunkan untuk memadamkan api. Namun kebakaran baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama lebih dari 2 jam. Ya, terjadi pada pukul 2.35 waktu Indonesia Barat. Kami terima telepon, langsung bergerak ke titik lokasi Jalur Sabu dengan mengerahkan 1 unit armada pos timur dan 2 tangki. Belum diketahui titik apanya, cuma sedang dalam penyelidikan dari pihak yang berwenang. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena masih dalam penyelidikan polisi. Sementara kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Langsa.